kita di sini. Saya mau minta ini remisi. Kamu masih mau coba untuk merayu saya untuk meringankan hukuman kamu ya? Iya. Apa untungnya buat saya? Harus ada keuntungan buat saya dong. Iya enggak sih guys? Ada yang mulia, apa? Saya bisa melakukan apa saja yang jangan mulia. Jangan Dita, kamu kasih ini aja ke yang mulia. Apa ini itu? Adalah makanan Prancis. Tapi artiannya sama seperti kehidupan yang mulia. Apa? Kosong, kosong, kosong. Kosong. Kurang ajar ya. Kalau ini enak, saya akan pertimbangkan hukuman kamu. Ya gitu. Nah gitu, enak gak? Enak kan yang mulia? Tidak cukup untuk meringankan hukuman kamu. Ini aja, ya, Adita bantu jualan aja. Oh iya, saya bisa jualan. Saya jago banget yang mulia jualan. Saya dulu pernah kerja di ini, department store yang terkenal. Coba. Adita coba jualan ini, ada yaudah. Perabotan bekas nih. Tuh ada perabotan tuh. Oke, okay. Udah ya. Saya mau tahu gimana kalau dia jualan. Tapi abis itu saya di ini ya, dikurangin ya. Saya lihat dulu. Dibebaskan ya yang mulia. Saya lihat dulu. Okay. Eja, mana mau cabut alis? Ya ampun, ini buat jualan. Musik, mana musiknya? Musik. Dibeli dengan harga miring asalkan matanya jeli. Yuk kita lihat yuk, ada banyak perabotan bekas rumah, ada bekas rumah tangga orang, ada barang sekedar juga nih bisa dijual nih baju bekasnya. Tentunya di sini juga ada suami bekas orang. Yang pengen shower manual, kalian setuangkan air batu menjadi shower. Wow. Kita lihat di sini ada apa ini? Ada apa ini? Odol. Ada odol yang sudah dilipat. Kalian tidak susah-susah untuk mengeluarkan odolnya dari dalam botol karena sudah dilipat, tinggal didorong keluar. Wah, ini bahaya nih kalau nyerempet politik nih. Mari mendekat kakak. Yang makin dekatnya dekat makin rajin. Jangan sia-siakan tabunganmu. Keluarkan semua uangmu. Ayo untuk barang-barang yang gak perlu.